Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Loli akan coba mainkan game Skibidi di Toilet Tower Defense. Jadi hari ini kita akan membuat benteng kameramen, TV man, dan juga speaker man guys, untuk melawan pasukan Skibidi di toilet. Apa lo, kenapa kau melawan bangsamu sendiri? Lebih maksud kamu apa, Loli? Baru aja opening udah ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh gitu kan. Apa lo, kau menganggap aku aneh? Bukan gitu kocak, pertanyaan kamu apa maksudnya? Lawan bangsa sendiri? Apa lo, bukannya kamu Skibidi di toilet ya? Lucu banget Loli, lucu banget. Apa lo, emangnya kenapa kamu gak suka? Kamu gak suka? Iya, suka Loli, suka. Iya, lebih Skibidi di toilet kok Loli ya, ampun. Oke guys, sebelum kita lanjut ke episode kali ini, untuk membuat benteng pasukan kameramen, TV man, dan speaker man, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Loli, kita mulai permainannya. Tapi sebelum itu, lebih pengen gacha-gacha dulu nih Loli. Apa buruan, aku gak pengen lama-lama. Iya sabar Loli. Dan ini apaan kocak, hei, kemana baju kamu Bambang? Ya ampun, lihat nih Loli, aneh banget karakternya. Kagak, ya ampun, kagak pakai celana. Kocak gaming. Karakter Roblox yang baru-baru ini bener-bener lucu-lucu banget guys ya. Oke, sekarang kita akan coba gacha-gacha dulu. Di sini Melibi punya 1000 koin guys ya. Dan ngomong-ngomong, di sini juga Melibi udah punya pasukan. Melibi akan jelaskan pasukannya. Melibi ada Titan Kameramen, ada Kameramen Besar, ada Ilmuwan Kameramen, dan juga ada Speakerman biasa guys. Oke, Melibi akan gacha-gacha. Dan biar nggak kelamaan, langsung gacha 10 aja guys ya. Melobi mendapatkan Titan Speakerman. Wow, keren banget. Langsung Melobi pakai guys. Dan juga Melobi di sini mendapatkan TV Man. Kita akan coba menggunakannya juga. Kenapa nggak bisa ya? Oh, cuma bisa menggunakan 4 karakter doang nih. Apalih, awas aja kalau kamu menggunakan TV Man Melobi, aku akan menghajarmu. Ya ampun, emangnya kenapa Loli? Apalih, karena itu adalah pasukanku Melobi. Oh gitu. Ya udah, nggak usah marah-marah dong. Ayo Loli, kita langsung mulai aja permainan. Ya Loli. Jadi di sini ada level-levelnya gitu, ada easy, ada hard, dan ada insane. Kira-kira kita akan pilih yang mana nih Loli? Easy aja kayaknya. Soalnya kan kita baru main. Loli, kamu pergi kemana Loli? Apalagi aku tidak akan mencoba yang easy Melobi. Kau pikir aku lemah? Ini apa? Ini nightmare Loli. Ya ampun, kita langsung coba nightmare nih. Apalagi emangnya kenapa kamu gak suka? Keluar aja, keluar, keluar, keluar. Jangan dong. Melobi akan selalu bersamamu apapun yang terjadi. Apalagi jangan gombalin aku Melobi, jika tidak akan kuhajar kamu. Iya Loli. Dan ini kita nggak ada temennya kocak, ini kan 5 orang harus mainnya Loli. Apa Loli, biarin aja, aku kan hebat. Ya ampun, baru aja main udah cobain yang nightmare gitu kan. Apa Loli, kamu kalau nggak suka keluar aja dari game ini Melobi. Iya Loli, suka. Oke, Skibidi toiletnya akan keluar dari sini guys ya. Kita akan coba pasang pasukan kita yang pertama Speakerman di sini dan juga di sini. Ya ampun, semoga aja kita menang. Waduh, udah muncul aja nih. Loli mengeluarkan TV mainnya. Apa Loli, nggak usah lihat-lihat. Iya Loli, marah-marah aja kerjanya. Dan di sini udah ada yang lolos nih Loli. Apa, awas aja kalau kita kalah Melobi, aku akan menghajarmu. Salam Melobi gitu kan. Oke, sekarang kita akan pasang pasukan lagi di sini satu. Dan uangnya Melobi udah nggak cukup nih Loli. Apa, karena aku udah peringatkan Melobi, awas aja kalau kita kalah, ini semua pasti karena kamu. Ya ampun. Oke, sekarang kita akan pasang pasukan lagi Speakerman satu di sini guys ya. Oh my, dan ini banyak banget. Loli mengeluarkan kameramen yang menggunakan pistol guys. Tembak, piu. Oke, sekarang kita akan tambah pasukan kita di sini satu lagi. Ya, lolos dong Loli. Ini gimana nih Loli? Apalagi kami ini gimana sih Melobi? Kok mereka bisa lolos seperti ini? Ya ampun, jangan salahkan Melobi dong. Makanya jangan coba yang nightmare. Apa, dasar noob kamu Melobi. Bukan masalah noob, ini mereka kuat-kuat banget. Lihat aja, ya ampun, mereka cepet Loli. Ini baru wave kelima guys ya. Dan kita udah kewalahan nih kocak. Bisa nggak dikira-kira? Oke, tetap tenang Melobi, kita pasti bisa. Wow, Loli mengeluarkan apa nih? Speakerman mengendarai sebuah toilet. Oh no, mereka udah menyerang benteng kita Loli. Oke, kita akan coba pasang di sini Speakerman satu. Ya udah habis. Dan kalian pasukan Skibidi toilet banyak banget. Dan ini udah ada bosnya dong kocak. Bayangkan. Oke, kita akan pasang di sini Speakerman satu dan di sini juga guys ya, agar bisa mengalahkan Skibidi toilet di bagian belakang. Ya, kita kalah Loli. Kamu kemana? Dia langsung keluar dari game. Apa ini semua gara-gara kamu Melobi? Ini semua salah kamu. Ya
ampun, main nyala-nyalain aja gitu kan. Kan kita baru main loli. Jangan langsung nightmare. Setidaknya kalau nggak mau easy hard. Apa kenapa kamu tidak menyuruhku yang mode hard aja tadi? Kenapa kamu iain mode nightmare? Kan kamu yang nyuruh. Ya ampun. Oke, tetap tenang Melwi, tetap sabar. Ayo loli join lagi loli. Apa yang nggak mau kamu noob? Ya ampun, kita coba mode hard. Coba sekali aja loli. Kita pasti menang. Apa, awas saja kalau kalah. Aku tidak akan main lagi dengan kamu. Marah-marah mulu aja. Oke guys, kita akan mencoba mode hard nih di area desert guys ya. Semoga aja kita menang nih. Oke, sekarang kita langsung pasang pasukan kita aja di sini satu guys ya. Dan di depannya juga satu. Nah, dua speakerman akan menjaga pintu gerbangnya. Apalih, awas saja kalau kalah ya Lobi. Jangan kau membuat malu diriku karena banyak player di sini yang membantu kita. Iya, ya Lobi, tenang aja. Yang penting jangan langsung mode nightmare gitu kan. Ini apaan guys? Ini adalah helikopter kameramen guys ya. Wah, keren nih. Apalih, Lobby, kamu telah membuat malu diriku. Ya ampun, apalagi baru aja mulai. Apalagi kenapa kamu pasang pasukanmu di situ? Itu kan markas kita. Oh, dasar menyebalkan. Kamu gak berguna. Jangan ngomong gitu dong, Loli. Ini kan tempat keluar skibidi di toiletnya, tapi dari tadi gak keluar-keluar. Oh, ini skibidi di toiletnya. Oh, lewat sana, Loli. Apalagi ya? Aku gak pengen melihat wajah kamu lagi, Melobi. Ya ampun, jangan gitu dong, Loli. Melobi salah, guys ya. Seharusnya Melobi pasang pasukannya di sini. Apa dasar noob? Iya. Loli, maafkan Melobi. Nih, Melobi akan keluarkan kameramen yang besar. Ada senjatanya nih, Loli. Apalagi aku gak peduli, dasar noob. Jangan marah-marah dong, Loli. Ya, Melobi akan hapus pasukannya Melobi yang ada di sini. Melobi salah, guys. Ya, bayangkan. Apalagi buat malu aja. Ya ampun, Loli. Loli, jangan gitu dong. Dan di sini kan udah banyak pasukan. Melobi akan coba pasang scientist kameramen, guys. Ya, nah, scientist kameramen ini fungsinya untuk menambah uang kita, coy. Jadi, seperti upgrader gitu kalau di game Tycoon. Nah, kita akan coba pasang satu lagi. Dan di sini sayangnya Melobi nggak bisa menggunakan lebih dari satu light scientist kameramen ini, guys. Ya, nggak tahu kenapa, cuy. Coba kalian lihat ya. Melobi akan coba letakkan di sini. Tuh, nggak bisa. You have reset, bla bla bla. Udah limit, guys, ya. Dan ngomong-ngomong, di sini ada pasukan kameramen yang jalan. Oh, itu turun dari kameramen helikopter ini, cuy. Wow, keren banget nih. Jadi, pasukan kameramen yang kecil ini akan menghajar skibidi toilet di jalurnya, guys, ya. Mantap, mantap, mantap. Nah, di sini uangnya Melobi udah cukup untuk membeli Titan Speakerman Upgrader, guys. Ini dia. Apal ya, kenapa kamu bisa mendapatkannya, Melobi? Kenapa kamu tidak beliin aku? Dasar menyebalkan. Kamu pengen yang lebih hebat, kan? Kamu pengen dipuji-puji orang, kan? Ya ampun, apaan dah, Loli? Kan tadi Melobi habis gacha-gacha, Loli. Apal, dasar menyebalkan. Seharusnya kamu beliin Titan Kameramen untuk aku, Melobi. Kenapa kamu tidak beliin? Ya ampun, kan kamu tinggal minta aja tadi, Loli. Apal, dasar menyebalkan kau, Melobi. Aku tidak ingin berteman denganmu lagi. Ya ampun, cemburuan banget gitu kan. Kita akan pasang di sini satu lagi Titan Kameramen Upgrader. Melobi jadi gak seneng, kocak. Bukan gak seneng apa, guys ya. Karena tadi seneng-seneng tiba-tiba Loli marah-marah. Katanya Melobi cari perhatian doang. Ya ampun, Melobi kan tadi habis gacha-gacha. Dan dia tadi lihat sendiri Melobi gacha-gacha gitu. Terus dia marah, guys ya. Seakan-akan Melobi gak perhatian sama dia. Dan Melobi gak beliin dia. Dia kan tinggal minta doang. Ya ampun, kesel banget. Bodoh amat ya, tembus kocak. Oke, kita akan pasang di sini Titan Kameramen, guys. Wah, keren kan? Lalu kita akan coba upgrade. Ya ampun, udah ada yang tembus-tembus aja nih. Ini gara-gara Melobi terlalu konsentrasi dengan Loli, guys ya. Oke, kita akan pasang Titan Kameramen di sini. Lalu kita upgrade. Jangan kalah dulu dong, bayangkan. Waduh, karakternya udah keren-keren. Kalah sedih banget. Nah, sekarang kita udah punya 3 Titan Kameramen dan juga 2 Titan Speakerman, guys ya. Apal dasar sombong, tukang cari perhatian. Ya ampun, apanya tukang cari perhatian dah, kocak. Coba kalian komentar di bawah, guys. Apakah Melobi yang cari perhatian atau si Loli, guys? Coba kalian komentar di bawah, guys ya. Apel, dasar menyebalkan. Aku tidak pengen main dengan kamu lagi, Melobi. Seharusnya aku yang punya Titan Kameramen dan juga Titan Speakerman. Ya ampun, dia keluar dari game. Ini kan sedang main gitu kan. Berantem mulu, kocak, dengan Loli. Kalian jangan marah dengan Melobi, guys ya. Mohon maaf banget nih, Melobi yang meminta maaf atas kesalahan Loli yang marah-marah terus di game gitu kan. Dia malah keluar dari game. Gak apa-apa deh. Semoga aja kita menang, guys ya. Tolong doakan Melobi nih. Coba kalian komentar di bawah. Loli menyebalkan. Tapi dia bener-bener nyebelin gitu kan. Nah, ini dia Titan Kameramen Upgradernya Melobi. Kita akan coba upgrade. Wah, uangnya Melobi banyak banget nih. Dan senjatanya udah 2. Kita upgrade lagi. Wow, keren. Kita upgrade lagi. Wow, tambah jadi keren, guys. Tembak mereka semua, Titan Speakerman. Di sini ada bosnya.
bosnya langsung kalah juga guys ya. Yeay, kita menang dan ini udah wave ke-18. Kocak, Milby sampai kagak sadar gitu udah wave ke-18. Dan di sini ada Titan TV main guys, ada 5 cuy. Keren keren keren. Yang ini udah di-upgrade, yang ini belum di-upgrade guys ya. Sayang banget gak ada loli. Dan di sini ada helikopter speaker main guys, dan di sini ada mobil tank kameramen guys ya. Dan di sini ada Titan kameramen yang turun dari kameramen helikopter ini guys ya. Dan di sini pasukannya Milby nganggur nih. Karena mereka semua buat pasukannya di sini cuy, di tempat awal. Jadi skibiditornya baru sampai sini udah meninggoy. Oke, kita akan pasang juga di sini satu Titan kameramen upgradernya. Langsung kita upgrade jadi level max guys. Wow, lihat ini combo 5 pasukan Titan TV man dan juga Titan speaker man upgrader guys. Keren kan? Skibiditornya langsung terbantai coy. Baru sampai sini langsung meninggoy. Kita pasang di sini satu lagi, langsung kita upgrade juga guys ya. Ya uangnya lebih udah nggak cukup. Oh, scientist kameramen ini kita akan coba upgrade agar kita mendapatkan uang lebih banyak. Yang ini juga kita akan upgrade dan upgrade lagi guys. Dan di sini bos skibiditornya banyak banget cuy. Look at this brr. Skibididab-dab, yes. Skibididab-dab, nip. Banyak banget bosnya. Tapi mereka semua bakalan kalah. Dan selanjutnya kita akan coba upgrade Titan speakernya Milby yang ada di sini guys, sampai level max ya. Udah nggak cukup uangnya Milby ya. Oke, sepertinya bagian belakang ini Milby akan jual-jual aja deh. Soalnya mereka nganggur guys ya. Nggak nyerang gitu, nggak ada skibi di toiletnya. Kita jual yang ini juga kita jual. Dan kita akan beli Titan kameramen guys. Lalu kita upgrade sampai level max juga guys ya. Yang ini juga kita akan upgrade sekali lagi jadi level max. Dan sekarang udah wave ke-25. Ini adalah wave terakhir kalau nggak salah ya. Milby penasaran bosnya yang mana ini. Apakah yang ini guys bosnya? Tapi ini yang tadi cuy udah dikalahkan kan. Ini sepertinya bos yang kedua guys ya. Kita menunggu bos yang pertama cuy. Mana nih bos yang pertama? Brrrr, skibidi-dab-dab. Dan di sini skibidi-telenya itu kepalanya noob gitu guys ya. Pokoknya kepalanya itu karakter Roblox gitu. Keren juga ya. Dan di sini ada skibidi-telet. Wow, skibidi-telet pemakan kameramen nih guys. Oke, kita menunggu bosnya guys. Dan di sini ada skibidi-telet polisi juga. Brrrr, skibidi-dab-dab. Yes. Skibidi-dab-dab. Nip. Mana nih bosnya? Apakah udah lewat guys? Soalnya ini banyak banget skibidi-teletnya. Lihat aja nih bertumpuk gitu guys ya. Oke, di sini ada bos-bos skibidi-telet. Tapi ini bos skibidi-telet yang biasa aja guys ya. Dan di sini ada Gian Glasses Toilet guys. Wow, besar banget ya. Udah meninggoy lagi. Dan sekarang udah wave ke-30. Ini sampai berapa kocak? Kirain cuma sampai 25 doang. Ternyata sampai di level 30 guys ya. Wow, pasukan di belakang banyak banget cuy. Ini untuk jaga-jaga aja guys ya. Kalau skibidi-teletnya lewat gitu kan. Oh, ini dia bosnya guys. Bos toilet 2.0. G-Man skibidi-telet upgradernya. Dia kalah. Yeay, kita berhasil mengalahkan bos skibidi toilet di mode hard. Ternyata nggak terlalu susah guys ya. Asalkan 5 player coy. Kalau 2 player itu susah guys ya. Apalagi kalau 2 player tiba-tiba player yang satu keluar dari game gitu kan. Kayak loli, marah-marah aja. Dia iri guys ya, karena Milby membeli Titan Speakerman Upgrader. Oke, udah selesai guys. You won the match. Yeay, Milby menang. Wah, gamenya bener-bener seru banget nih. Tapi sayangnya keseruan ini hanya berlaku untuk Milby sendiri guys ya. Loli udah keluar dari game, marah-marah gitu kan. Nuduh Milby yang enggak-enggak. Dan coba kalian komentar di bawah, kira-kira siapa nih yang mau temenin Milby untuk memainkan mode Insane dan mode Nightmare guys. Coba kalian komentar di bawah guys ya. Bantu Milby coy, karena Loli pastinya udah gak mau bantu Milby lagi main game ini guys ya. Karena dia udah marah gitu kan. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Bye-bye.